Om Swastiastu, nama saya Kanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Agama Hindu dibawa dari India oleh Maharishi Agastya atau Ajisaka, tokoh dari Tiongkok yang ikut menyebarkan agama Hindu di India adalah Buddha Pahien. Perkembangan agama Hindu di Indonesia dapat dilihat di beberapa daerah berikut. Perkembangan agama Hindu di Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Perkembangan agama Hindu di Kalimantan. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, terletak di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaannya ditandai dengan adanya tujuh rupa, yaitu tiang batu tulis yang digunakan sebagai tonggak pengikat binatang pada upacara korban. Menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai tertulis di prasasti Yupa. Jadinya, ada raja bernama Kulungga yang mempunyai putra bernama Aswawarman atau sering dijuluki Ansuman Surya. Ansuman atau Surya. Lalu Aswawarman mempunyai anak yang namanya Mulawarman. Nah, Mulawarman menjadi raja kerajaan. Dituliskan Mulawarman adalah raja yang bijaksana yang telah mengadakan niatnya menghadiahkan 20.000 sapi kepada para Brahmana di tempat suci bernama Waprakeswara. Perkembangan agama Hindu di Jawa Barat. Kerajaan Hindu yang berkembang di Jawa Barat adalah kerajaan Tarumanagara di sekitar abad 5 Masehi. Rajanya bernama Purnawarman. Terdapat 7 prasasti ditulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta, yaitu Ciaratun, Kebun Pukopi, Jambu, Tugu Pasirawi, Muara Ciaten, dan Cidang Ciang atau Lebak. Prasasti Ciaruten menyebutkan tentang bekas kaki Raja Purnawarman yang sosoknya yang gagah berani. Prasasti Kebun Kopi menyebutkan telapak kaki gajah yang disamakan dengan kaki gajah Airawata. Dalam kurung dan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu menyebutkan Raja Purnawarman pada masa pemerintahannya yang ke-22 menggali sungai Gomati sepanjang 20 km dalam waktu 21 hari. Sang Raja memberikan hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Sang raja memakmurkan rakyatnya seperti yang dilakukan Dewa Wisnu kepada dunia. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah diawali dengan munculnya kerajaan Mataram Kuno dari dinasti Sanjaya dan Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Sailendra beragama Buddha. Diperkirakan agama Hindu berkembang pada abad ke-7 Masehi. Terdapat prasasti Tukmas dan prasasti Canggal. Prasasti Tukmas berisi pujian kepada Sungai Gangga. Pada prasasti ini terdapat lukisan berbentuk trisula. Kendi, cakar, kapak, dan bunga teratai yang merupakan atribut Dewa Trimurti.
Prasasti Canggal dibuat oleh Raja Sanjaya yang membuat bait pemujaan kepada Trimurti. Raja Sanjaya lebih menonjolkan pemujaan kepada Dewa Siwa. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur ditulis dalam Prasasti Diyono. Ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Rajanya bernama Simha menganut agama Hindu. Menjadi dewa Siwa. Putranya bernama Jajayana mendirikan tempat pemujaan bernama Arca Maharshi Agastya. Kerajaan pimpinan Empok Sindok menggelar istana Tunggadewi dilanjutkan oleh Dharmawangsa penganut Dewa Siwa. Ia membuat kitab suci Siwasasana penggantinya Raja Airlangga yang memuja Dewa Wisnu yang kemudian ia diajakkan sebagai Dewa Wisnu yang mengendai Garuda. Karya sastra peninggalan pemerintah Raja Airlangga adalah Kawin Bharata Yudha Kakangan Empu Panuhu. Kerajaan Singhasari, rajanya bernama Kenarok yang berhasil menguasai kerajaan Kediri tetap menganut Hindu. Kerajaan Majapahit, ada rajanya antara lain Raden Jaya Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Raja didampingi para pendeta kerajaan disebut Purohito. Perkembangan agama Hindu di Bali. Berdasarkan prasasti berbahasa Bali kuno pada abad ke-18 Masehi, terdapat kerajaan yang berpusat di Singhamandawa. Dalam prasasti Blanjong yang berbahasa Bali kuno dan Sanskerta disebut nama rajanya adalah Sri Kesari Warmadewa yang membuat telaga atau pemandian yang disebut Tirtampul di Tampak Siring. Disebutkan Raja Bali yang bergelar Dharmawangsa Wardana Makakata Pangkajastana Utunggadewa membuat prasasti berisi sumpah yang menyebutkan nama-nama dewa Hindu. Raja memerintah kerajaan dengan didampingi Purohita yang bertugas sebagai penasihat raja. Nah, sekarang informasi yang kita udah dapat dari hari ini adalah kerajaan-kerajaan yang dibangun pada zaman dahulu pada tempat yang berbeda-beda seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan dan sebagainya. Terima kasih Om Santi dan Om.